Enam suspek utama yang disyaki terlibat dalam pembunuhan kejam seekor gajah pigmi di Sabah direman 4 hari bermula hari ini bagi siasatan lanjut. Perintah dikeluarkan Magistrat Ferhan Shah Farin Muhammad Firdaus. Suspek 5 warga tempatan serta seorang pendatang haram berusia antara 48 hingga 68 tahun itu ditahan semalam. Dua daripada mereka adalah pekerja Felda Umas yang diberi tanggungjawab mengawasi hidupan liar yang memasuki ladang. Kesemua disiasat di bawah Seksyen 8 Kurungan A Akta Senjata Api 1960. Gajah jantan itu ditemui mati ditembak dengan lebih 70 kesan peluru di Sungai Udin Dumpas, Kalabakan minggu lalu.